Selamat datang di Mom Kids Selfie. Wih, semangat banget nih Kak hari Minggu ini kayaknya. Iya dong, harus semangat. Betul. Jangan kalah sama hari yang kemarin. Iya. Masa jangan kalah hari yang kemarin, maksudnya apa? Hari ini sama masih dari esok. Cie. Iya benar, selalu semakin hari semakin semangat terus. Semangat Kak. Pastinya dong, kita selalu semangat menghibur mami sama kidu-kidunya di rumah ya. Iya karena dari rumah juga ikutan semangat. Betul Kak. Kalau kita udah loyo ya, masih ya males deh ya kan? Ya betul. Nah kita buka dulu yuk Kak acaranya. Halo, ketemu lagi di acara Mom Kids Selfie. Masih bersama Kak James dan Kak Dewi tentunya. Nah, Kak, kita kan nyambung lanjutin tema kemarin ya, Sabtu ya, dengan foto pertama aku. Kemarin kebanyakan aku lihat Sabtu kemarin tuh foto baru pertama, lahir. Baru lahir rata-rata. Iya. Nah, kira-kira kira-kira cowok ini kira-kira foto pertamanya sama atau gimana Kak ya? Iya, mungkin jangan-jangan lagi ini belajar pakai ini Kak, pertama kali belajar pakai baju. Oh, pakai baju bisa juga. Aku penasaran nih. Kira-kira seperti apa ya foto pertama yang kira-kira cowok ini? Yuk, langsung aja. Ini foto kiri kan. Gimana sih kalau kido cowoknya ini? Ini dari Mayang Nudes. Siang Kak Dewi dan Kak James yang kece. Namaku Muhammad Nur Alfareski, Om Tante. Lihat deh ini foto pertamaku. Om dan Tante kita dipanggil Kak. Ponakan. Oh, ponakan. Iya, iya. Lihat deh ini foto pertamaku. Saat baru lahir, lucu kan? Tolong tayangin ya kakak. Makasih buat El Sinta Mongkit buat tambah sukses ya acaranya. Amin. Makasih ya. Mungkin buat maminya juga semakin sukses juga ya, buat keluarganya juga yang di rumah ya. Nah tapi ini baru juga pertama kali ini Kak. Yeah. Foto waktu pas terlahir, mamanya pas lahir. Betul, pas lagi di bedong ya kan. Ini tangan mamanya masih di infus kelihatan. Iya, nih, kayak fotonya. Di infus. Cuma mamanya malu. Mungkin karena kecapean kan, namanya kan proses apa? Lahiran. Lahiran. Itu kan sakit, persalinan, sakit ya. Terus capek. Betul. Juga tenaganya juga ini Kak. Terkuras di situ Kak. Terkuras ya, kan pertaruhan antara hidup dan mati. Iya, ya. Makanya gak boleh ngelawan sama ibu ya. Harus sayang selalu ya. Pastinya, lanjut. Ini dari Ibnu Reka Hermawan. Yeah. Halo, halo Kak James dan Kak Dewi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita baik ya Kak. Semoga sehat ya, amin. Amin. Oh iya, aku Ibnu. Ini foto pertamaku yang bergaya apa tahu deh. Tahu ya gaya apa ya? Ini kayak nyengir deh, nyengir. Pokoknya ini foto sebelum aku punya gigi dan masih gundul. Masih gundul. Tetap kece kan. Makasih Kak Sita Mokin. Oh, kece badai. Nah, betul. Kak. Ini si kidonya lagi ini Kak, sebelum numbuh gigi fotonya. Iya, tadi kayak bilang begitu. Ini betul, foto pertama aku bergaya apa? Apa tahu deh, mungkin tahu deh. Tapi lucu ya? Iya. Gaya tahu deh kayaknya udah lucu banget kayak nyengir. Gini. Nyengir, lebih nyekin nyengir ya. Iya, betul. Oke lanjut, ini foto kiriman dari Mita Paramita. Hai Kak James, namaku Tami Mahyar Yusuf. Wah, nama yang bagus nih. Ini loh foto pertama aku, baru umur 1 hari, baru pulang dari rumah Bu Bidan. Hah? Baru 1 hari? Iya. Tapi mantesan ini Kak, pipinya masih merah. Iya, itu Kak, kalau enggak salah nih alisnya itu bagus loh Kak. Iya, oh alisnya bagus. Iya, bener. Alisnya. Lucu ya langsung dipakein baju, hebat bener. Lah iyalah Kak, harus pakai baju lah. Gue pakai bedong ya? Iya, maupun di bedong tetap pakai baju tetap juga ya? Kak. Aku pikir kedinginan Kak. Aku pikir kalau biasa bayi kalau lahir itu enggak mesti pakai baju, harus pakai bedong-bedong terus gitu. Enggak, maupun di bedong tetap pakai baju juga Kak. Oh, gitu. Kasian lah Kak, kedinginan juga. Mau Kakak. Oke, lanjut ya. Lanjut ini foto ya. Kiriman dari Bunda Adelia. Halo Kak. Ini foto pertama aku, waktu aku bisa tengkurap, gimana? Imut kan aku kakak? Wah, imut banget, lucu nih, kalau ini lagi. Baru pertama kali dia tengkurap. Oh, langsung difoto, cekrek. Gitu. Tapi sekarang juga kak, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter loh, ya. Beberapa udah bisa tengkurap, ya ini. Karena gizinya bagus sekarang kak, nutrisinya juga bagus, maminya juga udah pinter-pinter sekarang gitu, jadi informasi bisa didapat dari internet. Iya, sekarang gitu. Lebih mudah mendapat lebih informasi mudah. Ya kak. Kalau dulu kan, kalau dulu ya, kalau setahu Kak Dewi, ini umur segitu nggak boleh makan ini. Jadi kebanyakan nggak boleh. Nggak boleh sekarang, ya, kalau sekarang. Oh ternyata bagus nih di umur segini harus makan ini, makan itu bagus. Gitu. Ya ada bagusnya juga sih. Perkembangan ya jadi internet ini, teknologi. Jadi mami-mami bisa searching nih. Makanya bayi-bayinya supaya sehat gitu, gimana? Iya gitu. Di situ juga bisa misalnya lagi anak ini kok apa namanya?
kok nggak nafsu makan, oh dikasih ini makanannya yang lebih penggantinya seperti ini, kayak gitu. Pengganti ASI bisa gitu mungkin, ya, makanya sehat gitu ya. Oke lanjut ya, ini foto kiriman dari Lucy Anggraini. Assalamualaikum Kak Dewi dan Kak James. Teman-teman Asinta Mom Kit, apa kabar? Moga baik-baik ya. Amin, ini foto pertamaku Aset Imif Sal Zaidan waktu umur 1 minggu. Ih, 1 minggu ini Kak masih hot ya. Masih merah, masih lucu. Ih, gemes. Salam-salamnya buat Bibi Rista Setiawati sama Dede Zia di Ganduang. Ganduang mana ya? Ganduang enggak tahu aku, Kak. Buat Nenek Yuyut, Mang Ipung, Bibi kita sama Dede Adiba di Cigombong, Bogor. Bogor, Cigombong. Terus buat Abah, Emma, Bibi Siti Aisyah Nur sama Dedek Siti Zahiratul Janah di Jonggol. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih Kakak udah tayangin dan dibacain, sukses terus ya buat Mom Kids Selfie. Salam hangat, salam ceria. Wah, ini salam-salamnya banyak banget. Di Bogor. Bogor, Jonggol. Cijonggol. Iya, siapa sih? Cijonggol, Cigombong. Cigombong, Cijonggol. Gondoang, Gondoang tuh enggak tahu kita di mana Gondoang. Iya, itu dia. Iya. Yang baru Gondang dia noh. Sasin Gondang dia. Di sini Kak. Sasin Gondang dia. Coba aja Gondang dia. Ya enggak tahu lah, main ini ada salam ya. Semoga dia yang di rumah nonton pada nonton Mom Kids Selfie. Juga. Semoga kalian juga baik-baik saja ya. Amin. Sehat selalu. Amin. Nah, Kak sudah ya di segmen 1 kita udah baca semuanya. Ya. Ternyata sama Kak kayak kemarin. Yang kayak di edisi perempuan kemarin di Sabtu, ternyata fotonya kebanyakan foto pas baru lahir. Tapi tenang, masih ada segmen 2. Kira-kira masih Kak di Bodong juga atau apa? Di Bodong? Oh, di Bodong. Emang dia apa? Aku pikir di Todong gitu. Tadi di daerah mah Gembong atau apa? Gendong. 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 Ya udah, jangan kemana-mana ya, tetap di Mom Kids Selfie. Bersama kita di Mom Kids Selfie. Wow, foto yang seperti ini. Ya. Atau seperti ini. Apa sih Kak? Promo banget ya. Iya, gak apa-apa. Tapi memang benar Kak, kan kita kan memang namanya kan Mom Kids Selfie kan selalu mengabadikan momen-momen tertentu. Betul. Ya kan. Aku juga Mom Kids Selfie. Mommy dan Kido. Tapi bisa nggak menutup kemungkinan kalau misalnya sama keluarganya, sama papinya, sama teman-temannya, atau mungkin mengabadikan suatu momen tertentu dan mungkin di sini juga bisa nyampe salam-salam pun juga boleh. Boleh, bener. Berbagi tip, oh itu boleh banget. Video pun juga kita tunggu juga Kak. Udah fotonya tayangin di TV, videonya tayang TV, ya kan tipsnya ditayangin. Kurang apa coba di Mom Kids Selfie? Iya, berbagi. Berbagi. Ya udah. Keceriaan. Nah, tadi kan kita ngomong masih dengan tema foto pertama aku ya, kira-kira fotonya ini masih pertama kali lahir langsung foto atau punya gaya lain foto mungkin pertamanya? Mungkin momen-momen apa lagi nih yang baru, mungkin pertama kali si Kidonya ngapain sih? Ngapain sih? Coba yuk. Daripada penasaran, langsung aja. Nah ini dari Selfie Indah Yanti. Ya. Selfie ya benar ya kayak. Betul. Hai Asinta Mom Kids, salam kenal ya, nama aku Zaki Al-Khalifi, ini foto pertama aku dan foto selfie pertama aku ganteng kan Kak? Nih, wow ganteng banget. Mungkin waktu yang sebelah kanan nih ya Kak, foto yang sebelah kanan yang pakai ini popok ini. Iya popok. Ini masih mungkin baru lahir Kak. Baru lahir. Waktu pas gede. Nih, ya ganteng loh. Ganteng. Baru lahir aja ganteng. Terus, cabi gini Kak, ya ampun. Terus berapa tahun kemudian ganteng juga. Ini hitungan bulan nih kayaknya. Itu bulan ya? Bukan hitungan tahun ya? Enggak nih. Kayaknya setahun gitu. Oh bulan, iya ganteng. Bayi sekarang kan cepet gede ya Kak? Iya betul ya. Jadi udah mulai pakai kupluk ya? Kupluk. Kayaknya sih kupluk nih. Ini lucu banget ya Kak? Iya. Ganteng. Yuk lanjut. Ya, lanjut aja. Ini foto kiriman dari Novita Sari. Hai Kak Dewi dan Kak James. Halo juga sahabat Elsinta Mom Kid. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin. Rabbal alamin, ketemu lagi nih sama aku Raja Pangrang. Wah, Raja Pangrang nih dia nih, kembali lagi dia. Ini foto selfie pertama aku waktu umur aku 2 bulan. Teman baru kuti nggak cari ini. Salam hangat, salam ceria, apa nih Kak? Baru kuti. Oh, berikut acara ini lagi maksudnya. Baru aku ikutan, iya gitu. Oh, kemana aja nih Raja Pangrango? Aduh, udah sibuk lama. Sibuk kali ya, lagi sibuk. Sibuk. Wah, tapi ini Kak senyumnya manis banget. Iya, senyum tapi bahagia.
Ini oh mungkin apa nih foto pertamanya lagi ngapain nih kak? Ini lagi baru pertama lahir ya kalinya. Bisa jadi iya. Atau mungkin itu kak foto yang udah lama nggak pernah nongol di Elsinta lagi. Lagi cuma di Elsinta mungkin kita bisa begini. Ya. Selalu kita nunggu ya kan, nunggu fotonya. Betul. Oke lanjut ya. Lanjut. Ini dari maminya Gifar. Ya. Hi kak, kenalin nama aku M. Al Gifar. Ya. Ini foto pertama aku. Oh, gitu waktu pas lahiran nih kak. Mm-mm. Foto pertama ini langsung dicebret. Dibedong. Iya, dibedong. Foto. Ya. Masih sipit katanya matanya. Mm-mm. Yuk, lanjut. Lanjut ini foto kiriman dari Yeni Nur Aini. Halo, sahabat Elsinta Mom Kid. Ini foto pertamaku waktu aku masih belajar tengkurap loh. Terima kasih. Wah, udah belajar tengkurap aja nih. Iya nih. Tapi kayak udah gede ya kak ya? Udah gede, kan dibilang kak Dewi tadi. Iya cepet gede. Cepet gede walaupun umur berapa bulan kayak umur setahun. Bongsor. Bongsor. Kalau dulu mah kita ya, apalagi kita yang badannya kayak gini kak ya. Kecil-kecil, lembut-lembut. Oke, lanjut ya. Lanjutnya, ini dari Yanti aja. Halo. Kak Dewi dan kak James ketemu lagi sama aku. M. Fahdi Zabani. Nih foto pertama aku ketika saya baru lahir. Makasih ya kakak. Oh itu. Wih, baru lahir. Baru lahir nih kayak lahirnya malam nih kak. Malam. Menggelap. Gelap. Mungkin lagi lampu mati lampu. Mati lampu. Mati lampu. Aduh gelapnya. Iya tapi ini kayak ini kak mungkin lagi bobo. Lagi bobo. Iya. Baru lahir soalnya. Baru lahir bener. Lucu ya. Merah gitu pipinya. Dibedong terus kak. Dibedong. Besok-besok kita bikin tema bedong ah. Boleh tuh. Emang udah belum punya itu pernah ya? Belum pernah deh kayak. Selimut ya gitu. Selimut ya? Selimut. Bukan bedong ya? Iya. Lupa aku kak. Karena kita udah banyak banget kak. Iya. Berapa episode kak? Udah berapa 200-an kak? Ya karena kita udah 2 tahun. Iya 2 tahun. Hampir 3 tahun kak nanti. Iya benar. Lanjut ya. Oke. Okay. Ini foto kiriman dari Pandika. Hai semuanya sahabat Elsinta Mom Kid. Apa kabar? Tak lupa Kak James dan Kak Dewi, moga sehat ya semuanya, amin. Jumpa lagi sama Azam dari Cilegon. Halo Cilegon. Nih foto pertama aku waktu kenal kamera. Pas mimih aku lagi pegang HP, terus ada sinarnya langsung dari foto. Jadi bengong gitu wajah aku. Ih lucu ya Kak, makasih ya Kak. Salam hangat, salam ceria. Nah, kalau yang ini sama kayak waktu itu kayak kemarin episode yang cewek karena dia kaget. Oh, kaget ya, karena ini apa sinar ya, gitu bener. Ya. Langsung dia kaget. Kalau ini refleks. Iya. Ada sinar gitu dia langsung cari sinar itu di mana ya kayak kalau ini kan ya. Wah, lucu banget. Ini lagi juga ini Kak lagi belajar tongkrap juga nih dia mulai. Itu kayak ada kandang apa ya? Kandang burung gitu ya? Ini Kak, kalau enggak salah burung yang kalau kita tepuk. Oh gitu. Bunyi. Oh, bunyi yang kalau itu kayak kepak gitu nih kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oke lanjut ya. Lanjut ini dari saya Regina Sudarman. Selamat sore Kakak Dewi, cantik dan sedikit endut. Saya Abang Baim nih. Abang Baim nih. Dan Kak James yang imut Ibrahim Autaullah Sudarman datang lagi. Nih foto pertama aku kak, abis dimandiin sama suster dibikin cakep terus difoto deh sama embu. Padahal perut embu masih sakit abis operasi sesar. Oh, lahirannya sesar kakak. Gimana ganteng kan aku kak, makasih ya. Salam sayang Elsinta Mom Kid, dadah. Oh sesar Abang Baim. Tapi lucu nih Abang Baim nih, ganteng emang udah. Ganteng. Kakaknya juga cantik sih. Iya, kakak Maritza. Wih, apal. Oke lanjut ya. Lanjut. Ini dari Sari Dafa dan Suryadi. Hai kak, nama aku Dafa Ibnu Hafiz. Ini fotoku yang pertama, ganteng kan? Wah ganteng banget. Ganteng dong. Tapi ini kayaknya ini kak udah hitungan hari kali kak. Gue berapa bulan nih? Paling 3 bulan kali ya. Bisa jadi sih kak. Bangun tidur langsung foto gitu. Rambut itu loh kak, tebel juga nih kak. Udah ini. Tapi ini foto pertama, omongnya pertama kali ganteng lah. Emang ganteng loh kak. Ganteng, pertama kali ganteng mah. Iya, waktu ganteng pas lahir juga udah kelihatan, oh ganteng nih. Ganteng itu sejati kak, bukan pertama kali ganteng. Oke. Lanjut ya, ini dari Cimos gitu loh. Selamat siang kakak, ini foto pertama Darren lahir. Masih imut-imut kan kakak aku. Untuk kakak Dewi dan kakak James tambah sukses aja ya. Makasih Darren. Wah ini Darren, pas ini umur berapa ya Darren ini? Yang pertama Darren lahir kan. Oh Darren lahir ya? Tapi ini ke apa?
Kan mungkin sekarang gemuk hari, ya? Apa dua hari? Iya gemuk sekarang. Sekarang gemuk. Mm-hmm. Ini dulu kecil kurus ya. Masa, sekarang gemuk. Bukan kurus, panjang. Panjang. Ya, panjang mm-hmm. gitu ya. Nggak tahu ini berapa senti ini lahirnya ya. Iya. Saya nggak disebutin ini beratnya berapa, harus berapa senti ini kayaknya. Mungkin baru berapa hari ini ya? Iya, ini kan akhirnya. Dibilang baru iya, lahir. Iya, lahir. Cuman mm-hmm. kita nggak tahu langsung lahir brojol, fotonya apa beberapa hari. Baru brojol. Brojol apa rasanya? Baru lahirin ya. Yuk lanjut okay, ya. Lanjut, ini dari Derisa Septiani. Ya. Hai Kak, nama aku Dery Lasmana. Ini foto pertamaku. Foto pertamanya. Foto pertama kali mungkin waktu pas pulang habis dari mungkin rumah sakit atau bidan kita enggak tahu ya, mungkin betul. Ya. Iya betul, langsung dipoto. Tetap dengan kondisi di bedong. Bedong. Benar ah besok kita bikin tema bedong. Boleh tuh. Wah, pasti banyak nih. Wah, yang cepet aduh, nih pasti cepet, nih. Gampang. Gampang. Nah, kalau udah gampang itu kan kadang-kadang adminnya suka pusing. Bingung ya. Harusnya dilihat ke bawah, lagi ke atas, lagi fotonya. Tadi ada yang komplain kan udah saya udah duluan ya gimana dong Kak? Ya, sabar ya, masih tayangin. Kalau nggak ditayangin nanti tema berikutnya bisa iya, ikut. Bener. Sabar. Setiap minggunya kita selalu ganti-ganti tema kok betul. Ya. Betul. Kita juga masih minta masukan juga nih tema apalagi nih dari maminya. Bener gitu. Kakak. Seru-seruan di sini ya. Ya udah, kita mau jeda dulu nih Kak. Jangan kemana-mana, tetap di Mom Kid Selfie. Masih mantengin, setia. Ya setia. Mantengin apa Kak? Masih ya, nonton terus. Mantengin, emang layangan dipantengin. Tarik ulur dong. Iya. Yeah. Makasih ya, masih di Mom Kid Selfie ya. Iya. Pokoknya acara kita tuh selalu ditunggu-tungguin. Pastinya karena dong. Fotonya Kak. Iya, bukan ose ya. Fotonya ditungguin. Nah, tapi terima kasih juga loh udah direspon juga tentang kita minta ini ya, tips. Tips, betul. Kita ini apa? Selalu menunggu tipsnya dari mami-mami yang ada di ternyata, rumah. Ternyata permintaan Kak James didengar ya. Sebenarnya tipsnya. Wah, yaudah kasihan nih Kak James minta tips mulu nih. Akhirnya mami-maminya kirim udah tipsnya. Makasih. kayaknya tipsnya dari mana sih Kak? Nah, ini tipsnya ini dari Ragil Jin. Oh, si siapa? Kriwil. Si Kriwil. Wah, rajin banget nih sekarang si Kriwil ngin tips nih. Iya nih, tipnya nih memotret bayi baru lahir. Oh, nah, nih God. Nah, sekarang memang gitu Kak, karena sekarang tuh banyak momen-momen kalau mengabadikan bayi itu yang baru berapa bulan sama maminya difoto. Bentuknya kebentuk apa? Lucu-lucu Kak. Yang lagi bergaya apapun tuh lucu-lucu Kak, gemesin gitu. Nah, ini mungkin nih berbagi tipsnya seperti apa nih ya? Hai teman-teman Asinta Mom Kid, ini foto pertama Revan Samuel. Hihihi, ganteng kan? Ganteng aku kan udah ganteng loh ya kan? Oh iya, ini nama mamaku yang punya tip buat teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Tip memotret bayi baru lahir nih. Coba ya, yang pertama atur kondisi ruang pemotretan. Suhu ruangan harus hangat. Suhu ruangan akan membuat bayi merasa lebih nyaman saat dipotret. AC jangan terlalu dingin supaya bayi merasa nyaman. Nah Kak, mungkin bener Kak, karena kadang-kadang kan kalau potret kondisi bayi kadang-kadang ada yang suka ini Kak, apa telanjang kayak gitu-gitu kan, tapi di posisi tengkurap kalau misalnya ada AC gitu kan dingin kan, kasihan yang ada masuk angin Kak. Masuk angin betul. Jadi yang penting hangat gitu. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, pastikan bayi nyaman. Penting untuk memperhatikan kenyamanan bayi. Jika bayi tidak menangis, pasti bayi tersebut nyaman. Sebaliknya, saat menangis pasti ada yang tidak nyaman. Misalkan mau pipis atau BAB. Atau busananya kekecilan atau kasar di kulit. Karena semua bisa mengembali kenyamanan si bayi. Nah benar Kak, harus disesuaikan kenyamanan si kidunya. Maminya juga harus tanggap juga. Mungkin kenapa? Mungkin dari bajunya. Bajunya mungkin kan ada tuh yang model-model kayak katun, mungkin bulu, jadi bikin gatal. Apa bahannya katun atau gimana gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan mungkin karena kalau dia enggak pakai AC atau gimana kegerahan panas atau pokoknya tadi kekecilan terus mungkin enggak nyaman lah, pokoknya enggak nyaman gitu. Mungkin kadang-kadang suka dikasih aksesoris, mungkin kalau yang cewek suka dikasih bandana itu kasih dia. Apa itu kan mungkin kekencangan atau apa kita kan enggak tahu juga. Betul. Pokoknya harus ini Kak. Makanya kalau si bayinya itu udah mulai resah atau mungkin nangis, mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman buat si kidunya ini ya. Benar banget. Yang ketiga. Ketiga. Pencahayaan. Nah ini dia nih Kak. Penting untuk melakukan sesi foto
anak baru lahir nih ya. Newborn. Ya, di ruangan yang terang sebisa mungkin jangan menggunakan blitz atau percahayaan yang terlalu berlebihan ya Kak, bener Kak. Hmm. Soalnya bayi itu masih silau Kak. Iya. Lihat cahaya itu matanya masih matanya ya masih apa dia masih kayak beradaptasi gitu loh, belum gitu. Terlalu ini Kak apa namanya kena sinar tuh masih dia suka masih peka ya, kurang masih peka gitu masih. Harus ini Kak, makanya harus blitznya nggak terlalu yang mencorot loh. Kalau bisa jangan pakai blitz lah kalau di tempat terang. Maksudnya iya, ya, maksudnya kalau ini mungkin udah cukup dengan mungkin apa ya? Lampu biasa. Lampu biasa bisa pakai ini. Masih lagi? Ada Kak, tambah lagi Kak. Wih. Ya pasti buat pemotonya harus sabar. Sabar, bener. Ya dong. Karena kan ngatur bayi itu lebih susah Kak ketimbang udah sudah mengerti gaya. Kadang-kadang si bayi juga ada mut-mutan juga kan, gitu moody juga kan bawaannya gitu. Lo juga kalau misalnya dengan digendong maminya harus nyaman. Kalau enggak rewel yang juga kan gitu. Wah ternyata tipsnya juga sangat bagus banget. Nah kita juga masih nunggu tipsnya nih dari mami-maminya ya. Nah kayak mami Agunzi ini ya, kirim foto. Tapi kita juga masih nerima mami-mami yang lain kirim tipsnya ke Mom Kid Selfie. Nah, selain itu Kak, biasa masih kita ada video. Video. Dari videonya? Dini Ayu Pertiwi. Hai Kakak semuanya, nama aku Alvinci Mario Luwiono. Ini foto pertama kalinya aku main di pantai, main pasir sama Bapak. Seru deh. Waktu itu aku baru banget bisa jalan. Semoga ditayangin ya. Terima kasih. Rasanya mau kirna. Kalau ini lagi belajar jalan, tapi diajaknya ke pantai. Jadi kalau jatuh aman. Oh gitu. Bagus kayak gini kayaknya. Di pasir, tapi tetap Kak jangan di pasir air. Oh iya, jangan. Nanti bawa ombak. Iya. Harus tetap dengan apa ekstra pengawasan orang betul tua. Betul banget. Gitu. Tetap di ini Kak, diawasin, dijagain, diawasin. Betul. Tapi ini gak apa-apa lah, lagi belajar berjalan. Langsung bisa jalan ya? Ya, namanya juga tahap. Besoknya pertama. Langsung lari gitu. Oh swing. Iya. Itu Kak James dulu. Boro-boro Kak. Tapi nah, kita udah ini ya, sebelum ini nonton videonya. Sekarang kita juga pamitan, tapi sebelum pamitan biasa Kak James, makasih informasi. Jangan lupa saksikan Mom Kid Selfie setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12.30 sama jam 17.30. Nah, kalau mau kirim-kirim fotonya di sosial media kita bisa di Facebooknya di Elsita Mom Kid dan Twitternya di Mom Kid Selfie. Nah, kalau mau lihat tayangan yang udah pernah tayang, kita bisa saksikan di YouTube-nya ada nih, namanya Elsita Mom Kid. Ketik aja temanya apa gitu. Nah, kita juga mau kasih tahu juga kita punya namanya aplikasi Elmo, Elsita Mobile. Jadi kita bisa download di Play Store dan App Store. Jadi Elmo ini kegunaannya bisa melihat streamingnya Elsinta TV dan bisa mendengarkan radionya Elsinta TV gitu. Oh, lengkap banget Kakak. Ternyata ya. Ya udah Kak, terima kasih ya saranan kami dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau penyebutan namanya yang kurang lengkap atau mungkin salah-salah juga Kak. Maaf ya. Nah, segenap kru di sini undur diri. Terima kasih. Dadah. Salam hangat. Salam ceria. Sampai jumpa. Dadah. Make us strong or be satisfied. Play along with the voice inside. Sing a different song. What is wrong with me? See the light that shines and see it's blinding. But no one knows how deep it is.